Assalamualaikum and welcome to okay. Sebelum apa-apa, bagi aku buat something dulu. Tadi aku open to line dan aku enable cheat code pasal aku geram dengan apa jadi kat minggu lepas. And aku nak secepat mungkin masukkan code ni, game rule mob. Janganlah riffing false. Itu adalah untuk updatekan supaya mob tak dipecahkan apa-apa. Kalau creeper meletup pun tak dipecah apa-apa. Dan game rule horror lah. Keep inventory true. And jadi okay, dua-dua tu aku onkan pasal untuk menyenangkan hidup aku. Dan aku tak nak, bukan nak cakap senangkan terus mod pack ni, just that bagi senang sikit lah. Macam aku cakap tadi, aku geram sikit ya, aku asyik mati je minggu lepas. So aku practice dengan world ni, aku recreate banyak kali and aku nak cuba dapatkan route yang paling bagus lah. Senang cerita tak ada route yang senang, semua route yang susah. Tapi macam mana pun tak ada lah, seteruk macam minggu lepas ya, aku asyik mati je dia. So kali ni aku nak cek makanan dulu, kalau boleh dalam, untuk selesaikan malam ni. Makanan-makanan berbeza. Pasal aku tengah ronda-ronda dalam peaceful, aku jumpa ada satu dungeon kat depan sana. Aku boleh buat tu sebagai base bagi aku tenang sikit lah. Okay, ada makanan sikit. Aku rasa aku cuba dalam 8 kali kot. Map ni aku rasa 8 kali aku cuba bawa, aku rasa macam okay, aku dah hafal apa yang perlu aku, apa yang perlu aku buat. And aku, Oh no kena poison. God damn. Aku dah nak, okay, okay. So aku dah tahu dah bentuk poison ivy macam mana. And ni lah aku cakap, aku dah jumpa apa tu, tempat yang aku boleh buat rumah. Why? Oh ya Allah. Come on, don't be like that. Aku tak boleh nak bunuh diri je, pasal kalau aku bunuh diri nanti aku hidup balik, nyawa aku separuh dan harga aku pun separuh. So bazir kalau aku bunuh diri. Sebelum ni aku nak bunuh diri, macam sebelum ni kalau macam dalam vanilla, kalau aku rasa macam nyawa aku tengah sikit, nyawa aku sikit, aku just bunuh diri, nanti hunger full, nyawa full. But this, nope. Lain. So aku sekarang nak kumpul dalam, aku rasa dalam 14 14 kayu. Dan aku nak ambil 8 set gravel. Ya, 8 set gravel supaya aku nak buat barang-barang aku lah. Memang susah sikit lah, tak jumpa village. village awal-awal ni, pasal masa sebelum ni kan aku jumpa village, so aku macam senang sikit lah hidup aku. And kalau kau dengar bunyi kat belakang tu, pasal sebenarnya family aku kebanyakan dia balik ke rumah, datang ke rumah akak aku ni, pasal minggu lepas ada majlis kahwin saudara aku. Congrats. So dia orang lepak-lepak kat rumah ni jap lah. So anak saudara aku pun ramai, banyak ada kat sini. Aku tak boleh tak record, pasal jadual aku memang setiap hari aku kena record at least one. So that's why aku kena juga record. Kalau tidak, nanti tak ada video untuk korang. Korang nak apa-apa. So aku cakap, minta maaf lah lagi sekali, pasal aku tak ada bilik. So aku kena record kat ruang tamu. And korang kena dengar lah bunyi-bunyi anak saudara aku tu. Okay, good. First time masa tu minggu lepas aku rasa aku try main ni. Alamak, aku dah lupa gravel. Ah, tu gravel. Aku cuba main ni dan apa tu, hang. Aku rasa first time aku main hang. Lagipun ya, ini mod pack kan, so dia banyak sikit makan prosesi daripada vanilla. Jadi, aku pun risau juga pasal kalau aku dah malam nanti, gila dungeon-dungeon kat bawah tu spawn banyak-banyak mob tau. So benda tu yang aku risaukan. Aku tak tahu decoder akan effect ke tak, tapi insyaAllah tak ada masalah. And macam aku cakap, aku dah empat. Tak apa, biar lebih sikit. 1, 2. Okay, dan jom. Aku nak secepat mungkin balik dan aku nak terus buat pickaxe dan semua barang-barang yang basic tu. Aku nak kumpul dirt dalam one stack.
Oops. So that nanti esok, keesokan hari dia, aku boleh, aku boleh pergi mining untuk batu secepat mungkin. So dalam ni ada, oh sama, barang ni sama. So aku dapat di, dan sedikit torch aku tak kisah lah. So aku pakai, aku pakai torch, okay good. Aku ambil separuh. Aku akan senyap sikit sekarang ni pasal focus, focus, focus my love. Craft table aku perlukan dua. Si satu. Ambil si satu. Kalau korang nak ikut silakanlah, tapi kalau tak nak ikut lagi bagus kot pasal aku. Entahlah, aku tak rasa benda ni benda yang yang senang nak ikut. Okay, so alamak nak gelap dah. Aku perlukan kayu. Aku perlu kayu. Oh, come on. No, come on. Okay, good. So, stencil, stencil mana kau? First, aku perlukan axe, shovel, pickaxe. Aku salah cakap tapi mampu lah. And yang ni. Dan aku kena pergi ke sini. Aku akan masuk. Oh, no, no. Aku akan kena convert ke sini dulu. 5, tak apa. Dia tanya lah. So, yang ni satu. Yang ni satu. Aku nampak ada wish berjalan-jalan kat belakang sana. And X satu. Oh wait, aku perlukan sword. Tak apa, sword tu nanti aku boleh buat. Next. Jangan lambat, jangan lambat. Come on. Banyak aku kena ambil. Okay. Dan ni. Okay, good. And X satu. Berdebar sikit pasal aku nak secepat mungkin. Pasal kalau contoh ni aku tak buat apa yang aku nak buat sekarang, esok akan jadi lagi susah. Kenapa aku buat macam tu? Salah. Jangan kelak kabut. Relax je. Relax, brother. Okay, good. That's enough. And jom kita keluar, kita cari sikit date. Pasal date aku perlukan dalam satu stack untuk buat apa yang aku nak. Aku nak buat satu border dan aku nak buat satu walkthrough untuk aku pergi ke, pergi mining untuk keesokan hari dia. Masa aku, masa aku rasa kali ketiga aku cuba main ni, aku tak buat walkway. Aku tak buat walkway, lepas tu mob berlambak gila kat luar. Walaupun aku tak walaupun dah pagi lah. Pasal yelah, ada mob-mob yang pakai armor, so dia tak terbakar. And creeper, creeper adalah satu benda yang paling sakit hati. Creeper banyak bantu aku pasal dia dah lapar. Pasal dia apa tu, tolong mainkan untuk aku. But sadly, walaupun dia dah tolong aku situ, tapi aku tak boleh. Usually aku akan ambil damage lah masa dia buat proses tu. So aku tak apa minat sangat. And dalam season lepas aku rasa boleh katakan apa tu, dalam season lepas usually kalau aku mining dalam 4 batu mesti ada satu. Oh, and ada season lepas selalunya aku main dalam 4 ataupun 5 batu ni mesti aku dapat satu silverfish. Tapi aku rasa sekarang ni dah kurangkan sikit. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Aku rasa benda tu memang menyusahkan. Dan aku tak suka. Okay, so sekarang 9. Oh, come on. Dah start lag lah pasal bawah tu dah start, kebanyakan barang dah spawn. Banyaknya. Coven Witch? Wait a minute. Coven Witch? Oh, ada Tom Craft. Nice, ada Tom Craft. So aku boleh buat witch stuff. And aku perlukan dalam 4. 3. Okay. Ambil nafas sikit. And 4. Depan mata ada. Guna apa yang ada. And aku rasa aku akan skipkan malam supaya yalah, aku edit pun still dapat gelap juga tau. So aku rasa aku akan cuba skip malam. Okay, so this is enough. This is enough.
Sedikit kayu, lagi sikit kayu. Okay. Last du, ni dua ni last kayu kat layar. Dua kayu lagi aku boleh ambil. Okay, good now. Masuk. Aku dah slow ni, Okay, dah start lag. So, aku akan guna torch ni untuk satu lampu dalam rumah. And yang lain aku akan tutup ni. Aku tak sempat nak bawa ni. Memang susah sikit untuk esok aku. What the hell? Jangan basi boleh tak? Aku tak banyak ni. Okay, tu biar terbuka. Tak kisah. Patutnya aku nak tutup. And atas aku tak kisah sangat pasal dia ada barang. So, yang ni yang sepatut aku buat minggu lepas untuk aku survive. So malam ni pun aku rasa tenang sikit lah. Aku nak buat semua barang-barang yang aku nak. First aku nak buat satu furnace. Pasal kita nak bakar benda-benda yang sepatutnya. Bob dah mula dekat luar dah. Aku dah tak suka sangat dah. So malam ni kita prepare buat prep. Kita buat prep untuk keesokan hari. So aku akan buat benda biasa aku buat juicer. J-U-I-C-E-R. Juicer dah tukar resipi. Dia bukan ada button dengan pressure plate. Dia sekarang satu stone dengan pressure plate. Sama je. Pasal resipi ni dia memerlukan 3 cobblestone juga. So sama je, tak kisah juga. Aku tak sebutkan. Aku ada ni jelly sandwich. Aku akan makan tu kalau betul-betul aku tak ada tak ada benda lain, tak ada makanan lain yang aku nak makan. And macam aku cakap tadi, aku biarkan apa tu, kalau aku mati aku still dapat barang tu. Pasal tak tahu, aku rasa menyampah, aku rasa macam terlalu susah. So aku nak senangkan sikit kat diri aku. Hopefully korang tak marah aku. But aku nak pendang apa lah. Ni lepas ni aku pun tak ada idea. Aku tak tahu lagi nak buat apa. Dagger. Rasa. Bot sword aku susah. Tapi aku ni pun dah cukup powerful sebenarnya. Pasal kalau kita tengok kan, dia kasi 4 damage. Okay lah tu. And masa aku main tu, aku baru teringat balik kita ada mining level copper semua tu. Aku kena study balik pasal aku tak ingat. Oh, look at that mob starting to pile up. Ni lah yang aku cakap, aku kena buat tunnel sepatutnya straight ke sini supaya nanti keesokan hari ni aku boleh start mining segala. Tapi ya, yeah, macam mana, aku terlupa, bukan terlupa, tak sempat. So kita akan juicekan. Aku sekarang ni pun dah tak semua benda boleh juice kot. Aku rasa macam tak banyak boleh juice sekarang ni. Okay, dah start lagging sikit. Aku tengokkan aku punya Feed the Beast launcher pun dia cakap warning, RAM tak cukup. Itu yang dia cakap lah. So macam aku cakap, kalau juicer ni dulu kita banyak barang yang kita boleh grind. Tapi sekarang aku rasa macam tak berapa banyak sangat. Okay lah, nampak sikit realistic. Tapi janganlah, pasal aku rasa seksa. Okay, so aku boleh pecahkan. Kalau aku ada wheat nanti aku boleh buatkan cookies. Season lepas itu benda tu je lah yang aku makan. Untuk the first 10 episode aku rasa. Okay, torches. This is really good. This is really really good. Pasal aku rasa ni yang paling bagus di antara starting point aku yang lain. Walaupun taklah perfect mana, tapi okey lah. So aku akan tunggu sampai pagi. Nanti kalau dah pagi, aku akan sambung balik recording. And kita cuba. Sebelum aku tutup, bagus aku just renovate sikit apa plan-plan aku. Pasal, hi creeper. Pasal aku nak cuba buat ni sebagai temporarily rumah sementara. Nak cuba cakap English tapi cakap English tak pandai.
Rumah semua tak ada. Pasal aku rasa macam nak buat satu rumah yang lagi bagus. Sorry about that. Macam masa aku cakap ni, aku nak cuba buat ni lagi rumah lagi best. Pasal tu kan dia best mana pun. So tadi kata situ. Mana tangga tadi aku boleh ke macam ni. So macam aku cakap, ini bukan rumah tetap aku. Aku tak akan lepak sini selama-lamanya. Ini just sementara sahaja. Yeay. Sampai atas. Tutup semua lubang yang ada. Macam atas ni aku boleh buat macam farm. Kita buat farm simulator kat atas ni. We see what we can do tomorrow. Okay. Aku tak sempat nak react. So batu ni kebanyakan dia aku akan cuba mine, mining kat semua. Frostweaver. Benda tu cannot be harvestable. Wait. Nope, aku terbawa halus sebelum apa-apa jadi. Ada labah-labah kan, so aku kata tutupkan. Apa kata kita tutup dulu episod ni dan kita akan sambungkan adventure kita ke episod yang datang. Pasal aku baru teringat, aku ada beberapa jam je untuk renderkan video ni. Aku tak sempat nak buat video lagi panjang. Pasal nanti aku kena lepas ni aku akan terus recordkan Ori and the Blind Forest. Kalau korang tak tengok video tu, please do, pasal game tu memang best gila. Kalau korang nak tahu game tu untuk apa, memang jalan cerita ni memang terbaik lah untuk aku. Aku masih suka cerita, so kalau korang tengok video tu memang best gila. Macam mana pun kita aku dah takut. Kita akan jumpa ke minggu depan and kena tengok lah apa aku selamat ke tak. Bye. Assalamualaikum.